7 fakta soal Jepang ini bikin kamu bersyukur hidup di Indonesia. Overwork in Japan is no joke. Another reason that there's pressure on people to work hard. Japan's economy is in danger. Jepang dikenal sebagai salah satu negara maju di dunia. Meski begitu, penduduk setempat masih menjunjung tinggi budaya peninggalan leluhur mereka. Bagi masyarakat Indonesia, Jepang menjadi menarik karena berbagai hal, mulai dari destinasi wisata yang begitu cantik, pilihan untuk melanjutkan sekolah tinggi di luar negeri, hingga beragam manga dan anime dengan cerita unik. Tapi ternyata tidak semua yang ada di Jepang terlihat bagus loh. Ada beberapa hal di Jepang yang akan membuatmu bersyukur hidup di Indonesia, seperti 7 fakta Jepang berikut ini. Tapi sebelum lanjut, mari kita subscribe dan klik lonceng di bawah ini, agar kami semangat membuat konten menarik lainnya. Oke, lanjut. Excessive labor and began to crack down on employers. Now in Tokyo, I'm in the area of Ginza. Every few minutes I see a... Nomor 1. Masyarakat Jepang menyembunyikan stres dengan tersenyum. Jika pernah mengunjungi Jepang, kamu pasti tahu betul kan bahwa masyarakat setempat selalu terlihat senang karena tersenyum. Sejak kecil mereka telah diajarkan untuk selalu tersenyum di tempat umum. Di sisi lain, tingkat bunuh diri di Jepang cukup tinggi. Berbanding terbalik, bukan? Nomor 2, sulit untuk tak menjadi workaholic di Jepang. The longest working hours in the world. Nearly a quarter of Japanese companies have their employees. Di Indonesia, kamu bisa mengajukan resign dengan mudah ketika merasa tak nyaman di tempat kerja. Tapi hal ini tidak berlaku di Jepang. Bahkan masyarakat setempat akan merasa malu jika pulang terlebih dahulu sebelum teman kantornya pulang. Akibatnya, muncul istilah khusus yang menunjukkan kematian karena terlalu banyak bekerja, yakni karoshi. Karoshi adalah sebuah fenomena di mana seseorang meninggal dunia dikarenakan bekerja terlalu keras. Di Jepang, kasus karoshi terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan pemerintah Jepang sampai khawatir kalau fenomena ini tidak bisa dihentikan. To do so, after a 24-year-old woman logged 105 hours of overtime, kill ourselves even when we don't want to. Japan became even more of a problem. Employment becomes much more intense. People are much more desperate than ever. A more extreme example of what's happening in the streets of Tokyo after a long day at the office. These photos were taken by documentary film. Nomor 3, orang mabuk parah bisa ditemukan di mana-mana. Hampir setiap toko atau tempat makan di Jepang menjual minuman beralkohol. Padahal, masyarakat Jepang sebenarnya tak terlalu tahan terhadap alkohol. Oleh karena itu, kamu bisa menemui orang-orang tertidur di trotoar atau kereta karena mabuk. Releasing their stress, but... Nomor 4, tak ada nama jalan, hanya nomor. Untuk menemukan sebuah lokasi, nama jalan tentu sangat penting. Tapi Jepang tak punya nama jalan. Mereka menggambarkan lokasi dengan prefektur, kota, distrik, bagian, rumah, dan apartemen. Setiap jalan akan diindeks secara acak, sehingga nggak gampang buat orang baru menemukan sebuah tempat. Box with each one given number. If you want to find some location, rather than asking what street something's on, you. Nomor 5, hikikomori. Hikikomori adalah sebutan yang berarti seseorang tak menginginkan kehidupan sosial dan lebih memilih pengasingan total. Terdapat 7% populasi pria yang memilih hikikomori, tak cuma setahun, 2 tahun, tapi hingga puluhan tahun.
最近自体が牢屋で切れない縁の中でなんとか自分の空間を保ってくれてるような。そこまで行ってないと思います。今過渡期なんですけど、日本からオリジナルのものは、あんまりなかったと思います。これからは日本はどんどん自分。Nomor 6, gentleman first. The people just went in and bought noodles and just stood there at the counter. Hampir di seluruh dunia kita mengenal ladies first, tapi Jepang akan menyebut dan melayani para pria terlebih dahulu. Salah satunya adalah di restoran, di mana para pria akan mendapatkan pesanannya terlebih dahulu dibanding wanita. Nomor 7, etika makan yang mengikat. Makan memang ada etikanya, tapi Jepang punya beberapa aturan soal makan yang bisa membuatmu berpikir dua kali untuk makan di depan umum. Seperti tak boleh memindahkan piring, menyisakan makanan yang telah digigit, menuangkan makanan, serta mengatakan oishi alias enak beberapa kali saat makan. Oishi. Nah, kamu pasti baru tahu kan soal 7 fakta Jepang tersebut. Nah, sekarang, masihkah kamu ingin tinggal di Jepang?